Oleh kerana itu, dalam melebihkan orang lain atas dirinya sendiri terbagi kepada tiga kategori. Nah, tanda. Kategori yang pertama, dilarang. Tak boleh. Kita mesti utamakan kita. Perkara seperti ini, seperti kita mengutamakan orang lain pada perkara syariat yang diwajib ke atas kita. Contohnya, apabila anda dan teman anda dalam keadaan terbatal wuduk. Kita ada air sebotol. Kita ada air sebotol. Tapi kita dua orang batal wuduk. Macam nak buat? Ha? Apabila kita beri pada dia, kemudian kita tayamum, boleh tak boleh? Jawabnya tak boleh. Kita ambil air, dia tayamum sebab dia tak ada air. Nah, itu dia panggil, maka dilarang kita beri. Oh, tak apalah, saat saya tayamum je lah, awak lah, tak boleh. Kita kena buat. Yang kedua, makruh. Makruh ni melebihi orang lain pada perkara sunat. Misalnya kita mampu duduk soh pertama, tapi kita suruh orang lain naik. Macam kita hari ni lah tu. Sila. Allahu Akbar. Sila. Begini dengan ibu jari lagi tunjuk. Oh, penuh penghormatan. Kadang-kadang saya cuit juga tanya, pakcik. Pakcik suruh saya naik tu, rasa banyak dah ke pahalanya? Kesensitif tanya tu. Eh, panah lah. Eh, kata awak suruh saya duduk soh depan ni, awak punya pahala sudah full ke? Kena, sampai kena bagi orang lain pula. Jadi dalam kitab kita kata, makruh maknanya perbuatan yang tidak baik lah. Tidak baik. Jadi jangan kita beri. Kalau boleh kita naik. Saya jumpa dah satu kes, nak dengar cerita sikit. Seorang pendakwah di Arab ni, nama dia Dr. Khalid Al-Jubair. Dia kata dia pernah dijemput oleh imam ke masjid untuk mendamaikan beberapa orang pakcik ahli saf pertama. Orang saf pertama kelahi, tuan-tuan. Kalau kelahi bubuk selipar tak apa juga. Saf depan kelahi. Jadi imam kata tolong datang ke masjid untuk nak mendamaikan orang saf pertama. Of, dia kata hebat sekali. Kelahi duduk saf pertama belakang imam tapi tak tegur siapa. Puncanya sebab kawan tu mari duduk tempat dia. Ha. Dia kata aku 20 tahun dah sini, kau duduk sini lah. Jadi kawan dia kata tak ada. Nabi kata siapa dia sampai awal duduk. Berkelahi kerana tu. Ini dia panggil madakhilus syaitan, permainan syaitan. Syaitan mari, yang penting oleh kerana mula sahawal, kamu orang warak, jangan beri orang lain duduk sini. Tak boleh. Tak, tidak ada buk tempat. Kita kan kadang-kadang kita nak balik lepas maghrib nak terawih dah. Kita tinggal sejadah kita situ. Imam boleh lipat sejadah tak ambil tak tepi. Tak ada tempat dalam masjid ni, buk tempat tak ada. Ini dipanggil tak boleh kita ambil lah gitu. Allahuakbar. Yang ketiga, dibenarkan. Iaitulah melebihkan orang lain dalam perkara bukan ibadat. Seperti anda memberikan makanan kepada orang lain yang lapar, padahal kamu sendiri juga lapar, maka perbuatan ini terpuji. Macam hari inilah kita tengok, biasa makan ni, dia panggil buffet kan? Beratur makan tak? Kita beratur depan, tiba-tiba tengok pakcik datang, gereguk-geguk bawa tongkat. Kita pergi ambil tangan pakcik, dia letak tempat kita, kita undur duduk belakang. Itu terpuji nama dia. Ini jangan dak. Kalau tidak, Allahu Akbar, penuh puas ceramah kita. Waktu di Mina, orang pergi haji dia tahu cerita ni. Eh, ingat berapa jauh kita punya queue beratur nak pergi ke tandas di Mina? Kira 40 tandas untuk 2000 orang. Ha, berapanya? 2000 orang 40 tandas ada. Sentak bangun tidur berlaku beratur. Kadang-kadang datang pakcik ni, pegang kain begini, bergigil berjalan. Minta nak masuk dulu, tak bagi. Saya queue setengah jam dah pakcik. Pakcik pun saya elok kain dia, pakai keting situ. Keting depan-depan tandas, ambil muka pun kata. Orang minta, nampak memang dia emergency. Patutnya kita ketuk lagi pintu dalam, suruh keluar cepat bagi pakcik. Dia tahu. Tiada. Duduk di waktu haji, tak ada isar dalam bak ini. Allah, dalam bak sahawa ni, begini tolak suruh orang naik. Oh, tak apa. Sila. Ha, tu dia. Daripada ketiga-tiga bahagian ini jelas menunjukkan bahawa dalam perkara ibadat, sememangnya tidak digalakkan melebihkan orang lain daripada kita kerana kita juga sebenarnya berhajat kepada pahala. Kau tak berhajat? Ha, lepas besok jangan suruh-suruh orang lain lagi, kita naik sendiri insya-Allah. Jadi siapa yang nak kasih sayang dia kepada Allah Ta'ala, tak boleh dia lebih orang lain dalam perkara ibadat.